bahwa ada lahan apa ya, perkebunan, hutan yang miring, terjal, ini retak. Retak lengkungnya itu ada dua ring. Ring yang pertama itu sekitar 20 meter, ring yang kedua di atasnya itu sekitar 50 meter. Ini pada saat sekitar tanggal 27, 28, 29. Selang sampai ini kurang lebih satu minggu tidak hujan, tapi kemarin itu hujan, itu kelihatannya retakannya itu sudah bertambah. Berarti ada tanah yang turun ke bawah, ada yang sebagian tanahnya itu longsor. Saya ini kan saudaranya tegak, apa gak ada di rumah, jauh-jauh. Suami saya ada di perantauan, gak ada di rumah. Dekat rumah saya kok ada longsoran ini. Terus ini mau kemana? Ke Pondok Gading, mengungsi. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Pacitan mengakibatkan ada beberapa titik yang terjadi di Dusun Tegal, Desa Mangunarjo, Kecamatan Ajosari, RT1, RW2, RT1, RT2, dan RT3 itu mengalami tanah retak dan berpotensi terjadinya tanah longsor. Kaki yang tidak bisa ya, saya berkekuatan 1 pluton, jadi juga ada dari Polri, juga sebenarnya ada dari BPPD, jadi kita kerjasama membujuk, karena banyak yang tidak mau, orang-orang tua itu tidak mau dia, jadi kalau ternaknya itu kan dia takut hilang apa-apa, jadi tapi dengan gigihnya ya, dari teman-teman semuanya membujuk, relawan apa saya suruh membujuk untuk bisa dievakuasi. Demikian. Thank you.
hujan. Dan yang kedua memang kita harus hati-hati karena tanah kita adalah tanah labil, ternyata beberapa titik dari 100 apa dari 12 kecamatan itu titik-titik longsor sampai sekarang ini ada 180-an. Dan ini susulan. Pak, ini kan masih potensi ada tim ahli geologi pas di sini ya, juga nanti ya. Kita juga sudah kita arahkan ke sini juga. Sudah kita arahkan. Jadi yang penting bahwa yang tempat-tempat mengungsi itulah yang kita prioritaskan. Sehingga tahu betul ini bisa ditempatkan atau tidak, tahu betul.